Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlian Tommy, asal saya dari Bandar Lampung. Lulusan sekolah SMA Malnu Pusat Menes, Pandeglang, Banten. Alhamdulillah, saya sudah bekerja di PT Asia Provertindo Building sebagai Leader Engineering di Trembesi Tower, BSD Serpong, Tangerang Selatan. Yang mana semua ini saya telah mengikuti pelatihan Mechanical Electrical Plumbing HPAC bersama di PT Mino Karya Sejati. Salam sukses dari saya, terima kasih. PT Mino Karya Sejati memberikan pelatihan untuk menjadi engineering, ada beberapa modul harga. Pertama, sistem pendingin. Di sini kita bicara pelatihan mengenai semua AC, baik sistem AC Windows dari awal, kemudian sistem AC split wall, AC cassette, AC standing, AC split duct, AC VRV, AC WCP, AC water cool, AC air cool, AC PAC, dan sistem piping control AC semua jenis AC. Ya, jadi teman-teman dapat belajar di PT Mino untuk menjadi teknisi AC. Adapun pelajaran yang kita pelajari ada teori pemipaan AC, teori electrical AC, teori konsep pendingin semua jenis sistem AC, teori tentang freon AC, teori troubleshooting AC, praktek tes tekan pipa AC, praktek vakum pipa AC, praktek cek ampere, praktek cek tekanan AC, praktek cleaning AC, praktek ukur RSC kompresor, praktek las pipa AC, praktek flaring pipa AC, praktek cutting pipa AC, praktek bending pipa AC, praktek isi freon AC, praktek pump down freon di kompresor, praktek cek kebocoran pipa AC, dan magang survei unit-unit AC seperti kita ikut proyek-proyek perbaikan AC, proyek-proyek cleaning AC di PT Mino Karya Sejati. Dan kita praktek langsung di pelatihan perbaikan AC split wall dari sistem elektronik, elektrikal, dan pemipaan. Ya, jadi teman-teman di sini dapat belajar sistem pendingin AC maupun nanti ada tambahan kulkas, freezer, dan chiller untuk sayuran, freezer untuk daging, itu sebagai tambahan. Tapi tetap kita ajari sistem AC seperti yang sudah saya jelaskan di bawah ini. Nanti teman-teman intinya sudah bisa membuka usaha sendiri ataupun melamar pekerjaan dengan mengandalkan kemampuan skill sebagai teknisi AC. Nah, di AC kita belajar banyak mengenai sistem pendingin. Jadi teman-teman bisa belajar di PT Mino Karya Sejati dan dilatih oleh orang yang berpengalaman, yang berlatarkan konsultan, dan juga yang sudah mampu memberikan solusi-solusi tentang semua AC. Jadi poin ini kita belajar untuk mengenal modul-modul pelatihan sistem pendingin AC, semua tentang AC di PT Mino Karya Sejati. Sehingga nanti teman-teman setelah lulus mendapat sertifikat, tetapi dengan syarat dites kembali. Ketika dites mempunyai keberhasilan lulus, maka akan menerima sertifikasi dari PT Mino Karya Sejati sebagai perusahaan konsultan mechanical electrical plumbing HVAC. Jadi teman-teman, untuk pendaftaran dimulai pada saat teman-teman sudah mentransfer biaya untuk modul pelatihan pendingin, sistem pendingin. Dan kita mulai pelatihannya ketika tim sudah membayar biaya tersebut dan
dalam waktu 1-2 hari sudah mendapat skedul pelaksanaan pelatihan untuk teman-teman. Pelatihan kita adakan 2 kali seminggu, ya. Untuk Sabtu Minggu, untuk hari biasa akan kita informasikan. Karena Sabtu Minggu hari libur buat teman-teman yang masih bekerja, dan yang tidak bekerja juga bisa masuk di hari Sabtu Minggu. Kita mulai di pagi hari, ya. Jika nanti di hari biasa, kita juga ada skedulnya 2 hari juga. Bisa jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tergantung nanti available-nya teman-teman dan available-nya perusahaan. Tetapi schedule harus sesuai, menyesuaikan dari perusahaan PT Mino Karya Sejati. Dan kemudian untuk tamat dari pelatihan, maka kami PT Mino Karya Sejati berusaha bertugas, ya, dengan mewujudkan bagaimana teman-teman mendapat pekerjaan, baik melalui relasi kami, baik melalui job street, baik dengan kebutuhan kami juga. Demikian yang saya sampaikan untuk modul sistem pendingin di PT Mino Karya Sejati. Silakan mendaftar, ya, di nomor 081398994977. Kami yakin dengan konsep pelatihan kami yang sudah menamatkan beberapa alumni, maka teman-teman mampu memahami AC jika teman-teman benar-benar semangat untuk belajar sistem pendingin AC. Terima kasih, demikian saya sampaikan. Salam sukses, salam engineering, salam teknik. Terima kasih.